Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 tingkat sekolah dasar di Kota Semarang telah dimulai sejak awal pekan. Namun banyaknya wali murid yang tidak paham dengan sistem pendaftaran online membuat puluhan diantaranya memilih mendatangi sekolah. BSDN Tambangan 1 Semarang misalnya, wali murid menanti giliran untuk meminta bantuan petugas mendaftarkan anak-anak mereka sebagai siswa sekolah dasar. SDN 1 Tambangan menyediakan kuota bagi 56 siswa sekolah dasar. Demikian liputan 6 petang terkini, saudara. Jangan lupa saksikan liputan 6 petang terkini berikutnya pukul 4 sore. Saya Aziza Hanum, salam SCTV.